hasil inspeksinya seperti apa dan adakah kekurangan atau kelebihannya? Ya, alhamdulillah pada hari ini kita dari tim catering Datar Mekah melakukan visitasi ke dapur salah satu penyedia konsumsi jemaah haji Indonesia yaitu Ahl Azhar, yang kebetulan hari ini adalah hari Kamis. Ini adalah menu jonasi. Kebetulan untuk Ahl Azhar ini mendapatkan menu solo. Jadi untuk makan malam ini mendapatkan menunya adalah garang ayam, garang asam, dan tempe bacem. Alhamdulillah dari pemeriksaan yang dilakukan oleh tim catering dari Datar Mekah, semuanya sudah siap. Garang asam yang disediakan lumayan mendekati garang asam yang kita produksi atau yang ada di Indonesia. Tempe bacemnya juga alhamdulillah enak. Jadi untuk jemaah haji Indonesia jangan khawatir, untuk menu cita rasa Indonesia akan tetap terjaga pada saat pelaksanaan ibadah haji. Untuk Ahl Azhar ini hanya melayani jonasi Solo. Ada sekitar kalau tidak salah 14 kota yang dilayani oleh Ahl Azhar.